Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mencoba menyembuhkan pasien saya. Beliau ini mengalami gangguan vertigo ya, sering pusing dan telinga pun sering berdenging. Bahkan sudah pernah minum obat tuh, jantung berdebar-debar katanya. Makanya sekarang saya akan memberikan suatu cara bagaimana cara menyembuhkan vertigo, yaitu kepala kita yang sering pusing. Dan katanya sekarang beliau ini sedang kambuh vertigonya ya. Sedang kambuh? Teh. Sedang merasa pusing. Pusing. Sekarang berdiri pun mungkin agak ini ya. Hah? Kelingan gitu. Coba berdiri. Kita pikir-pikir. Pikir deh. Jadi bagi saudaraku dimanapun berada yang mungkin sekarang sedang mengalami vertigo ataupun sedang pusing karena vertigo, cara menyembuhkannya adalah dengan kita menutup lubang hidung kita yang kanan ya. Lubang hidung kita yang kanan. Ini kita lakukan selama 5 menit. Maka apabila kita sedang pusing, insya Allah tiba-tiba pada saat itu juga pusingnya itu akan hilang. Dan ini pun bisa kita lakukan ketika kita bangun tidur ya. Jadi pas kita bangun tidur, buka mata jangan langsung beranjak. Kita tekan lubang hidung kita yang kanan selama 5 menit. Kita bernapas pakai lubang hidung yang kiri, biarkan, baru kita bangun tidur. Dan ini pun dilakukan ketika kita hendak mau tidur. Maka insya Allah gangguan vertigo itu akan sembuh. Berarti ini lagi pusing. Coba ditekan lubang hidung yang kanannya selama 5 menit ya. Benar, berarti ini lagi kambuh. Kita percepat saja videonya karena kalau nanti 5 menit ya panjang nanti videonya. Sekarang coba rasa-rasa seperti ini. Masih pusing enggak? Mendingan. Coba berdiri. Sekarang enak kok. Enggak pusing lagi, coba jalan-jalan. Dan nanti dilakukan juga ketika mau tidur dan bangun tidur ya. Sebenarnya obatnya itu sangat simpel ya. Hanya dengan kita melakukan terapi seperti itu dengan lubang hidung kita secara rutin ya, sampai sebulan ataupun dua bulan, insya Allah nanti gangguan vertigo kita itu akan hilang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat.